Kita ke informasi selanjutnya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur selatan Nagrek, petugas melakukan sistem buka-tutup untuk kendaraan arah Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Volume kendaraan yang melintas di jalur Nagrek terus meningkat. Untuk mengurai antrian kendaraan, polisi kembali melakukan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan di kawasan Jalan Cagak dengan menutup sementara akses menuju Tasikmalaya melalui Limbangan dan diarahkan menuju jalur Kadunggora. Para pemudik diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena jalur selatan Nagrek memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dengan kontur jalan yang menurun dan berkelok.